شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بي إن شاء الله. تي ولا استأن؟ Boleh, suara jelas saya dengar. جلس جلس. Alhamdulillah. بي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Perkongsian kita, program kita pada malam yang berkat ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Baik, seperti mana yang kita semua sudah maklum, pada malam ini insya-Allah kita akan mengadakan satu program perkongsian lah bersama dengan Youth QC yang akan diwakili oleh Brofa. Jadi, tajuk kita pada malam ini ialah interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi ila akhir al-ayat. Jadi maksudnya kat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada kita dan Allah telah menurunkan bersama para rasul yang telah diutuskan itu al-kitaba bil haqq, kitab-kitab mereka yang membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menghukum, untuk menghakimi di antara sesama manusia dan menyelesaikan perselisihan yang berlaku sesama manusia. Jadi kita nampak kat sini Allah telah menurunkan Al-Quran ini bukan sahaja sebagai petunjuk kita, panduan hidup kita manusia sebagai manusia di dunia dan di akhirat, bahkan untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berlaku. Jadi dengan Al-Quran kita boleh bersatu. Jadi dengan Al-Quran umat manusia ini dapat bersama-sama bersatu padu dengan ukhuwah yang sangat erat tanpa berlaku perselisihan sekiranya kita sebenar-benarnya mendalami Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah ini. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan panel kita pada malam yang berkat ini, panel yang sangat berpengalaman dan berilmu luas. Jadi dipersilakan Brofa untuk meneruskan dengan perkongsian dalam tempoh 30 minit. Kemudian selepas 30 minit kita akan open untuk sesi Q&A. Jadi mana-mana yang ada persoalan ke, kalau nak tanya, tanya je apa-apa. Let je. Kita mungkin ada yang timbul ke kan, tak ada peluang nak tanya dan sebagainya, boleh tanya. Jadi insyaAllah panel kita akan menjawab dengan sebaiknya pada akhirnya. Jadi falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan jazak kepada Atok dan juga penonton semua. Pertama-tamanya, Brofa nak mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdillah falamudillalah wa man yudlim falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara atau pengerusi majlis kita yang telah mempersilakan YQC ataupun Brofa lah kan, untuk sesi malam ni. So pertama-tamanya Brofa nak ambil kesempatan ini nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Atok dan juga Badar Kisas kerana sudi untuk bersama-sama menjayakan sesi kolaborasi kita pada malam ni lah. So ini sesi first kolaborasi kita lah kan, antara Badar Kisas dengan sesi Youth QC. Yang pertama-tamanya dalam sejarah Kisas. Pertamalah kan, sebab kiranya YQC ni pun ataupun kita sebut dengan YQC ni adalah satu perkumpulan yang baru
Dia sebenarnya ada satu syarikat motivasi Islamik yang ditubuhkan pada tahun pada tahun ini, pada tahun 2020. Tapi kami tak naklah sebut kami ni company ya. Sebab bila sebut company nanti orang akan, "Ush, ya ni mesti ada jual beli ke? Ada jual apa ni company kan?" So kita 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 ambil satu apa style yang lebih santai, style yang lebih sempoi. So kita sebutlah YQC ni adalah satu kumpulan-kumpulan anak muda. Kumpulan-kumpulan anak muda yang terdiri daripada pelajar-pelajar, ada yang pelajar universiti, ada yang pelajar luar negara, ada yang pelajar yang dah habis belajar pun dah bekerja kan, macam Bofa sekarang ni, berkumpul dengan satu tujuan, dengan satu niat, visi dan misi, iaitu untuk menyebarluaskan mesej-mesej Al-Quran. And so sangat berterima kasih, sangat gembira, sangat teruja bila dapat berkolaborasi dengan satu sekolah yang sangat hebat kan. Masya Allah, lahirnya banyak para-para ulama dan juga orang-orang yang berjaya. Antaranya adalah Atok ni lah, bakal baik. Bakal menjadi mufti di Kisah nanti, insya Allah. InsyaAllah. Sebelum apa-apa, Profa nak perkenalkan diri dulu kan. Nama yang diberi adalah Fakhrul Fitri bin Muhammad Nasruddin. Itu nama sebenar. Profa tu tak ada dalam IC. Nama sebenar Fakhrul Fitri bin Muhammad Nasruddin. Tapi lebih seronok ataupun lebih mesra dikenali dengan panggilan Brofa. Brofa tak jauh beza umur. Brofa dengan Atok ni dekat-dekat je umur. Muka pun masih muda walaupun berjanggut dan juga berpisai. Kita dekat-dekat je. Yang penting kekal muda kan? Yang penting kekal muda. Brofa berumur 20 plus plus lah. Belum sampai 3 series lagi ya. InsyaAllah dalam 3-4 tahun lagi akan sampailah 3 series jika umur panjang. Brofa dahulu sebenarnya juga merupakan bekas pelajar SBP. Tapi kisah. Kisah terlalu hebat lah untuk Brofa. Brofa dulu belajar di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah, Melaka. Di Mozek. Pernah pergi? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi? Oh, kena pergi ni satu hari nanti. Lepas PKP lah. Brofa bekas pelajar SPM tahun 2010 di Mozek. Dan Alhamdulillah telah diberikan rezeki yang sangat baik dari sudut keputusan SPM pada waktu tu. And so dah hampir 10 tahun dah sekarang kan. So lepas habis daripada sekolah, Brofa telah melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dalam bidang matematik di University Durham University. Di Durham University Newcastle. Tahu tak Durham ni? Tak tahu lah. Tak tahu. Tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar. Biasa bila tanya orang, "Oh, bang, University Manchester saya tahulah. University Liverpool saya tahulah sebab dia kelab bola." Tak minat bola ke? Minat tak? Ya, yeah, ni tim peminat mana ni? Liverpool lah. Alamak, tak apalah. Kita bagi chance lah eh. Liverpool sebab dia mau salah. Tapi Brofa di Universiti Durham, di Newcastle. So Brofa peminat Newcastle lah walaupun tak power sekarang kan. Sebab kita sokong home team. Durham ni kalau saya pun tahu, kenal Dr. Mazli Malik tak? Kenal? Kan? Siapa tak kenal kan? So Dr. Mazli Malik tu adalah super-super senior Brofa dekat Durham University. Dia balik di Malaysia, Brofa sampai ke Durham. Tapi lepas tu kami sempatlah berjumpa dalam 2-3 pertemuan sebab dia balik tu nak ambil barang lah, nak bertegur sapa dengan kita orang. Waktu tu dia belum jadi Perdana Menteri pula. Dia belum jadi Menteri Pendidikan. So bila balik tu, sempatlah datang ke rumah dia, minum kopi sikit, borak apa semua. Lepas tu dia dah busy lah sejak jadi Menteri Pendidikan kan. Sampai sekarang ni dia busy dengan kerja-kerja politik dia. Tapi nak kata, boleh tengoklah kan, insyaAllah calon Menteri Pendidikan seterusnya kan, insyaAllah datang daripada universiti yang sama. So Brofa Alhamdulillah pada tahun 2016 telah berjaya menghabiskan pendidikan Bachelor in Mathematics
Brofa ambil pendidikan matematik dengan keputusan first class, alhamdulillah. Disponsor oleh satu badan lah di Malaysia. Kita rahsiakanlah badan tu, tak boleh sebut-sebut. So habis tahun 2016, Brofa balik ke Malaysia dan Brofa berkhidmat dengan sponsor Brofa sehinggalah sekarang pada tahun 2020. Jadinya dalam masa yang sama juga, Brofa juga melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan agama dengan Darussalam di Terengganu. Kan, secara indirect lah kan. Di mana antara apa mata pelajaran yang dipelajari adalah Ulum Quran, Ulum Hadis, Usul Fiqh, Maqasid, Tafsir, Bahasa Arab. Benda-benda ni insyaAllah lah Brofa rasa badan kisas lebih hebat daripada form 1, daripada form 4 lagi belajar kan. So insyaAllah ayat Quran dalam dada kan, fi sudur orang kata. Tapi setiap orang tanya kat Brofa kan, Brofa ni pelik lah. Brofa tanya pelik, kenapa? Kenapa aku pelik? Sebab biasanya orang yang balik UK lepas tu belajar matematik pula tu, tiba-tiba boleh ambil jurusan agama. Macam mana? Kan? So sebenarnya kalau nak cerita lah, kalau nak cerita malam ni memang tak sempat lah cerita, sebab dia satu kisah yang panjang. Tapi nak disingkatkan, ada something lah yang berlaku bila Brofa apa bergelumang dengan orang-orang Kristian, terutamanya orang-orang asal England kan. Orang-orang asal UK, dia orang punya pembawaan diri, budaya, cara fikir menyebabkan Brofa ni dapat meluaskan pandangan kan. Bila orang kata lebih banyak kita travel, lebih luas pengalaman kita kan, lebih matang kita berfikir kan. So adalah sesuatu perkara tu yang berlaku pada Brofa pada tahun pertama masa Brofa kat sana, menyebabkan Brofa punya pandangan tu berubah. Pandangan Brofa terhadap dunia tu berubah dan menyebabkan Brofa ni rasa minat sangat nak sambung dalam bidang pendidikan agama. So alhamdulillah bila balik Malaysia tu, kurniakanlah kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan guru Brofa sekarang ni di Terengganu. Alhamdulillah. So jagalah antara pekerjaan dengan pendidikan kan. So yang ni kita nak kongsi, tapi mungkin kita kongsi pada sesi-sesi akan datang insyaAllah. So itulah sebab sedikit tentang Brofa. InsyaAllah kan, harapnya kita dapat lebih berkenalan dengan lebih lanjut lah. Kalau macam lepas habis PKP ke kan, kita dapat pergi ke sekolah kisah, bertemu dengan pelajar, berkongsi tentang motivasi belajar kat UK dan sebagainya, macam mana dapat SPM straight A, itu banyak kita boleh cerita, tapi kita cerita kemudian hari. Cuma topik yang Brofa nak kongsikan pada malam ini adalah topiknya seperti yang Atok ada cerita, interaksi dengan Al-Quran. Okay, certain orang bila Brofa cakap interaksi dengan Al-Quran, dia rasa pelik kan? Sebab apa? Sebab bila kita guna perkataan interaksi kan, dia biasanya dia memerlukan satu perhubungan dua hala, betul? Contoh Brofa sedang berinteraksi dengan Atok dekat dalam IG lah. Hai Atok. Hai. So kalau Atok tak lambat, kiranya Brofa ni sedang bercakap seorang diri, betul? Orang tidak akan berinteraksi bila dia bercakap dengan pokok ataupun bila dia cakap dengan dinding, bila dia cakap dengan rumput. Sebab rumput, pokok dan dinding ni, dia semua adalah benda yang tidak hidup, benda yang tidak boleh menjawab persoalan kita. Tapi sayangnya, kalau kita tengok sekarang, ramai juga orang yang telah memperlakukan Al-Quran sebegitu. Maksudnya, bagi dia, bila dia cuba untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dia seolah-olah dia umpama je, sama je macam dia berinteraksi dengan dinding, macam dia berinteraksi dengan pokok, macam dia berinteraksi dengan rumput. Kenapa Profa cakap macam ni? Ada sebab. Nak bagi tahu kenapa, Profa nak cerita satu kisah. Kisah yang real lah, kisah yang betul. Sebelum tu Profa nak tanya Atok lah kan. Soalan personal sikit. Bersedia eh? Allahu Akbar. Atok pernah, jangan risau, soalan senang je. Atok pernah sedih tak? Pernah. Pernah? Okay. Apakah kisah ataupun peristiwa yang paling menyedihkan yang pernah berlaku dalam hidup Atok? Peristiwa yang paling menyedihkan?
Liverpool kalah. Bukanlah kan. Peristiwa yang paling menyedihkan. Sekian yang pula nak cerita. Tak apa, jangan cerita, jangan cerita spesifik. Okey, anggaplah mungkinlah, mungkinlah benda ni tak berlaku lagi, tapi mungkin kematian seseorang, betul tak kan? Ataupun kematian ayah ke, kematian ibu ke, bagi setengah orang mungkin benda tu sangat sedih. Brofa sendiri pernah mengalami situasi tu sebab nenek Brofa and, sorry, atuk Brofa yang sangat sangat Brofa sayangi meninggal dunia, menyebabkan satu perasaan yang sangat sedih lah kan. Kalau cuba kita bayangkan kan, kalau ibu dan ayah kita meninggal dunia kan, na'udzubillah min zalik, bagaimana perasaan kita ketika itu? Sangat sedih kan? Betul. Okay. Sebenarnya kan, kalau kesedihan kita ni sebenarnya, kalau kita nak compare dengan kesedihan Nabi kan, tidak boleh di compare. Sebab dalam satu kisah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya, sebagai seorang isteri bertanya kepada seorang suami kan, wahai Nabi, kan, ada tak bagi engkau satu keadaan yang lebih menyedihkan daripada peristiwa Perang Uhud? Kan, soalan dia kepada Nabi, wahai Nabi yang aku cintai, ada tak satu peristiwa yang paling menyedihkan yang telah berlaku buat ke atas engkau melainkan Perang Uhud? Perang Uhud. Kenapa kenapa Aisyah sebut Perang Uhud? Kenapa Aisyah kata Perang Uhud tu satu peristiwa yang ada lagi ke yang lebih sedih wahai Nabi daripada Perang Uhud tu? Kenapa Perang Uhud? Agak-agak kenapa? Mungkin sebab tu peperangan yang mengorbankan ramai orang Islam, dan peperangan yang umat Islam telah mendapat kekalahan dengan kaum muslim waktu tu. Masya Allah, hebatlah Tok ni kan. Betul, sangat betul. Sebab kalau kita masih ingat kan, Perang Uhud ni adalah waktu di mana Rasulullah SAW kehilangan Hamzah bin Abi Talib. Kan? Seorang pakcik dia yang sangat dia sayangi, seorang pakcik dia yang sentiasa melindungi dia di Mekah ketika dia tu dicerca dan dicelik oleh Abu Lahab kan? Abu Jahal kan. Kisah tu Abu Jahal datang cuba nak cerca dia kan? Hamzah bin Abi Talib, Abdul bin Talib, dan dia baru balik daripada mana, dia dengar anak buah dia tu kena cecik. Waktu tu dia belum Islam lagi kan, terus dia lempang Abu Jahal ni dan dia masuk Islam. Kira dia lempang Abu Jahal tu, kira dahsyat lah. Sebab Abu Jahal ni ketika di zaman Mekah tu, dia seolah-olah Perdana Menteri pada waktu tu. Dia lah tu orang-orang kira hebat lah kan. Tetapi pada Perang Uhud kan, Hamzah bin Abi Talib telah dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni adalah seorang hamba kan, yang telah membunuh membunuh seorang hamba kepada Hindun yang membunuh Hamzah dengan tombak kan. Lalu dia ceritakanlah ada cerita yang mana Hindun telah memakan jantung Hamzah bin Abi Talib. Selain daripada Hamzah, ada juga seorang sahabat Nabi yang sangat sangat Nabi sayangi, iaitu Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ataupun dia ni digelar dengan gelaran Mus'ab al-Muqri'. Mus'ab al-Muqri', al-Muqri' ni maksudnya apa? Datang dari kata Iqra' kan. Seorang yang hebat membaca, membaca Al-Quran. Kenapa dia ni sangat disayangi Nabi? Kan? Sebab kehebatan dia dalam membaca Al-Quran, kehebatan dia dalam memahami Al-Quran. Malah dia tu orang yang dihantar ke mana untuk menjadi duta Nabi? Dihantar ke Madinah. Betul. Sebelum Nabi berhijrah. Betul. Dia telah dihantar untuk tolong bukakan laluan kepada Nabi kan, supaya bila Nabi datang-datang ke Madinah, senang je kerja Nabi kan. Dan juga beberapa sahabat-sahabat Nabi lain yang sangat Nabi sayangi telah meninggal dunia kan. Sehingga dikatakan betapa teruknya Perang Uhud ketika itu kan, helmet besi Nabi telah ditembusi dengan tombak dan gigi Nabi kan, patah kan. So dengan luka-luka di pada badan yang Nabi yang sangat kita sayangi ini, memang satu peristiwa yang menjadikan. Lagi-lagi pula kan, ada sekelompok umat Islam yang terpedaya dengan harta ghanimah kan, yang menyebabkan kekalahan yang sangat dahsyat. So Aisyah, sebab itulah Aisyah tanya, ada tak Nabi peristiwa yang lebih sedih daripada peristiwa ini? Lalu apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ada. Kisah itu adalah
Agak-agak apa? Pernah dengar tak hadis ni? Belum pernah lagi. Belum dengar? Okey, berapa cerita eh? Kisah tu adalah kisah ketika aku berdakwah ke Taif. Tahu Taif kan? Okey, baru ingat. Taif ni dia berlaku sejurus selepas Nabi Muhammad SAW telah kehilangan dua orang yang paling penting dalam hidupnya. Yang pertama, beliau kehilangan isteri yang pertama, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan juga dia kehilangan bapa saudara dia, iaitu siapa? Abu Talib. Abu Talib. And so dua orang kesayangan ini telah meninggal dunia, menyebabkan Nabi Muhammad SAW kan telah rasa vulnerable, kalau bahasa Inggeris kita sebut, kalau bahasa Melayu sebut rasa berbahaya, sebab tiada lagi pelindung dia, tiada lagi orang yang dia nak serahkan dia punya rasa sedih dia, dia nak cerita dan sebagainya. Tapi kematian dua orang besar ni kan, kepada Nabi, dua orang kanan Nabi ni, tidak menyebabkan Nabi ni berputus asa untuk berdakwah. Malah Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan hasrat untuk membuka ataupun menyebarkan Islam kepada penduduk-penduduk Taif. Tapi semua tahu apa berlaku di Taif. Apabila Nabi sampai dengan sahabatnya ke Taif, Nabi telah dicerca. Nabi telah diejek. Ya betul, tahun ni dia panggil tahun kesedihan kan? Tahun kesedihan. Nabi telah dicerca, Nabi telah diejek. Nabi kan, antara cercaan ataupun apa perbuatan yang sangat apa orang kata durhaka yang telah dilaksanakan oleh orang Taif adalah mereka telah menyuruh anak-anak kecil mereka untuk mengambil batu dan mencampakkan batu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sehinggalah dikatakan badan Nabi ketika itu berlumuran darah dan capal yang Nabi pakai, dan dia lari menyelamatkan diri bergelecak dengan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah Nabi yang suci dan mulia itu. Allahu, kalau kita bayangkanlah dalam kehidupan kita, pernah tak kita alami situasi yang sedahsyat itu? Datang-datang untuk sampaikan kebaikan. Datang-datang kisah, contoh. Datang kisah untuk berceramah, bagi benda baik, nak bagi hadiah, nak bagi hidayah, tiba-tiba orang halau, orang cerca, orang balik batu. Contohlah kan, contoh. Tapi kisah tak berlaku lah. Kalau kita lah kan, kalau kita, contoh kita form 5. Lepas tu ada junior kita form 4, kan. Baling-baling batu kat kita kan. Apa perasaan kita? Rasa sebagai seorang senior, rasa marah kan? Ini apatah lagi Nabi Muhammad yang ketika itu, kena ingat umur Nabi waktu tu berapa? 40 tahun lebih lah. 40 tahun dia mendapat kerasulan. Dia pergi ke Madinah pada 10 tahun selepas itu. So dalam 45 ke 50 tahun. And kalau 45 ke 50 tahun ni bayi-bayi umur ayah kita kan, dalam keadaan sakit tua dia dan sebagainya, Nabi telah dicerca. Satu-satu perasaan yang sangat sedih kan. Sehinggalah kesedihan Nabi itu dirasai oleh malaikat. Apa yang berlaku bila Nabi dalam perjalanan pulang ke Mekah daripada Taif dengan kakinya berdarah dan dia sempat berehat, lalu dia dipertemukan dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun menyeru kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kau serukanlah sahaja kepada aku. Bersama-sama aku di belakang ini ada dua malaikat bukit. Kau perintahkan sahaja, akan aku suruh malaikat bukit ini angkat bukit ini dan jatuhkan kepada orang-orang Taif. Tapi kalau kita tengok kan, betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada orang-orang Islam. Dia kata apa? Dia kata, wahai malaikat, wahai Jibril, aku tak tahu. Mungkin sahaja daripada tulang sulbi penduduk-penduduk Taif itu akan lahirnya kelak orang-orang yang akan mengangkat Islam itu sendiri, akan memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So kalau kita tengok satu sisi adalah Nabi cerita pada, lepas tu habislah hadis tu kan. So Nabi cerita kepada Aisyah satu peristiwa yang lebih menyedihkan. Apa, kematian kematian isteri, kematian bapa saudara, dicerca, didarahi, dilukai, dihalau, semua benda-benda buruk yang kita boleh bayangkan. Tapi Nabi tidak pernah, sesedih-sedih Nabi, Nabi tidak kecewa. Buktinya apa? Nabi masih meletakkan harapan kepada penduduk Taif. Betul? Betul. Okey. Profan nak bagi tahu. Tahu tak? Atau sebenarnya ada peristiwa lebih sedih daripada peristiwa itu?
yang Nabi kita lalui. Ya. Dan peristiwa yang sedih ni menyebabkan sehingga Nabi terlampau sedih, sehingga Nabi kecewa. Yang tadi Nabi tak kecewa kan? Yang tadi Nabi tak kecewa. Yang ni lebih sedih sehingga Nabi kecewa. Apakah peristiwa tu? Nak tahu? Kan? Okay. Okay, cuba sekejap eh. Profa pun jadi takut meningatkan kisah tu. Cuba kita letakkan diri kita di tempat orang yang menyebabkan Nabi kecewa. Maksudnya, contohnya, apa yang kita buat tu lebih teruk daripada membunuh bapa saudara dia, lebih teruk daripada membunuh Siti Khadijah, lebih teruk daripada menghalau Nabi, lebih teruk daripada mencerca Nabi, lebih teruk daripada melukakan Nabi. Betul? Eh, Brofa, Brofa cerita ni Brofa takut lah. Berdebar-debar hati. Tahu tak kelakuan tu apa? Dan kelakuan itu, dan perbuatan itu dan pembuatnya terlalu besar dosanya, terlalu, bukan dosa, terlalu besar apa efek daripada Nabi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan ayat yang keluar daripada mulut Nabi tentang kekecewaan ini dalam ayat Al-Quran. Okey. Dekat atau ada Al-Quran tak? Ada. Okey. Cuba buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Kan, mesti surah pendengar sekarang ni muka surat berapa? Alamak. Siapa yang berada di komen? Surah yang ke-25 tu. Ayat ke? 30. Ayat ke? 30. Ya, ada. Okey, boleh baca ke? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ada maksud, ada terjemahan ke situ? Ada. Boleh bacakan sekali. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Allah, Brofa bila atok baca besar, Brofa jujur, meremang bulu tengkuk Brofa. Bila dibaca, bila dibuka kitab tafsir kan, ulama' tafsir menceritakan tentang ayat ni adalah satu peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat. Kalau kita tahu pada hari akhirat, Nabi-Nabi ini dia akan dihadapkan dengan Allah SWT bersama-sama dengan kaum. Ada Nabi yang menghadap dengan kaum yang sangat ramai, antaranya Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi yang dihadapkan kepada Allah berseorangan, kan? Kerana tiada umatnya, kan? Kerana umatnya sangat sedikit, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi dihadapkan kepada Allah SWT, Nabi menceritakan kepada Allah apa yang telah umat dia lakukan pada diri dia sepanjang dia hidup dan sepanjang dia telah meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia. Dan salah satu aduan Nabi ataupun kekecewaan yang Nabi ceritakan kepada Allah adalah dalam surah ini. Lihat saja pada perkataan bahasa Arab. Bila mana Allah mencakap waqala rasul, kan? Dan telah berkatalah rasul ya rab, kan? Biasanya bila kita sebut ya rab ni, wahai Tuhanku, satu bentuk kekecewaan, kan? Waqala rasul ya rab inna qaumi. Kalau belajar bahasa Arab, inna tu dia berfungsi sebagai taukid, betul? Taukid ni maksudnya apa fungsi dia? Untuk memperkuatkan lagi apa yang nak disebut tu, mempertegas. Ya, betul, Masya Allah. Dia nak memperkuatkan lagi. Betul-betul ni ya Allah. Ya Rab, inna qaumi, qaumi, qaumi. Dia panggil kaumku, qaumi. Ittakhuzu hazal Quran. Dia telah mengambil Al-Quran ini ya Allah, Al-Quran ini ya Allah sebagai sesuatu yang mahjura. Baik, mahjura ni dia berkongsi berkongsi root word. Orang kata apa? Root letter, kan? Yang sama dengan perkataan hijrah. Hijrah ni apa atau? Hijrah ni adalah meninggalkan sesuatu
dan tidak pulang kembali ke tempat asalnya. Betul. Contoh, kita berhijrah daripada dosa. Kan? Berhijrah daripada dosa, kita tidak akan kembali balik kepada dosa. So, konteksnya Nabi sedang mengadu kepada Allah. Oh, ya Allah, ya Rab, sesungguhnya kaum aku ini telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang telah ditinggalkan, ya Allah. Siapakah kaumnya itu? Atau siapa lagi kalau bukan kita? Meremang bulu tungkuk berfai. Cerita dia. Sebab kita lah. Sebab apa? Mungkinlah. Okay. Ada orang pernah tanya Brofa bila cerita tentang ayat ni kan. Brofa, mana ada kita ni tinggalkan Al-Quran? Tengoklah. Sekolah-sekolah tahfiz berapa banyak. Kan? Macam cendawan tumbuh kat Malaysia. Brofa tengoklah. Sekolah-sekolah pun dah banyak sekolah Islamik. Kisah, insyaAllah. Sekolah-sekolah menengah agama persekutuan, sekolah integrasi, sekolah-sekolah agama yang lain. Malah kita ada universiti Islam, Rufa. Universiti Islam, Rufa. Malah kita ada kan, negara-negara Islam, Rufa. Jadi, Rufa tanya balik. So, adakah awak sebenarnya mengatakan yang Nabi cakap ni tak betul? Dia kata, saya tak tahu. Lepas tu Profa cerita kat dia. Sahabat, antara ramai-ramai orang Islam, berapa orang yang baca Al-Quran? Mungkinlah yang disebutkan tadi tu sebenarnya hanyalah 3% sahaja. Ini yang membaca. Maksudnya macam Masya Allah kan, Profa yakinlah kat kisah ni tiap-tiap hari baca Al-Quran, betul. Malam ada bacaan Al-Mu ada kan? Ada Al-Mu. Ada Waqiah ada baca, betul. Hari Khamis Jumaat baca apa? Baca Al-Kahfi. Al-Kahfi kan. Lepas tu ada baca Mansurat. Ha. Masya-Allah, bagus 300 lebih, 600 lebih total laki perempuan kan. Form 4, form 5, masya-Allah. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Tapi agak-agaklah kan. Berapa orang calon SPM Pro Max tahun 2021? Nak dekat dalam 300 ni tu. Calon seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Profa tak tahulah bilangkan dia. Tapi Profa anggarkan dalam 60-70 ribu. Kan? So 300 daripada 70 ribu ni berapa persen? Okay, kita ambil bilangan yang khas lah je lah. Kita bukan nak kira-kira ya, macam ni. Sedikit. Rakyat Malaysia kan, rakyat Malaysia berjumlah 8 ke apa, tak ingat berapa, 8 ke rasanya 18 ke 17 juta. Kan? Daripada 18 ke 17 juta tu, berapa orang sahaja yang baca Al-Quran? Kan? Sangat sedikit sebenarnya. Dan Prof cakap kali lagi ni. Okey. Itu baru orang yang baca Al-Quran. Okey. Awak rasa dah ramai baca Al-Quran, betul? Tapi Al-Quran ni turun sebab apa? Untuk apa? Al-Quran turun untuk dibaca ke? Profa tanya dia. Adakah Al-Quran diturun untuk dibaca saja atau? Apa Al-Quran turun untuk apa sebenarnya? Al-Quran ni turunkan sebagai panduan kita kan, untuk sebagai umat manusia, untuk kita baca, untuk kita hayati, kita ambil pengajaran apa dari isi kandungan Al-Quran. Ya, yeah, masya-Allah, ataklah golongan 1% tu. Alhamdulillah. Al-Quran ni bukan sekadar untuk dibaca, tapi dia perlu dibuka terjemahan, perlu difahami, perlu ditadabbur, dan yang level paling tinggi, dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Bukankah sebut hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang paling tinggi. Tetapi level yang paling tinggi ni berapa persen je sangat. Kan? Dan Brofa yakinlah, mungkin kan, di kisah Brofa berharap sangat semua orang dapat capai level ni. Tapi Brofa tahu hakikatnya, sebab Brofa pun dahulu pelajar SBP. Beberapa yang membaca hanya sekadar membaca sahaja. Sebab apa? Kalau betul-betul kita mengamalkan Al-Quran, insyaAllah dekat sekolah kita tak akan ada masalah disiplin. Takkan ada isu-isu
apa masalah-masalah sosial dekat negara kita. Takkan ada. Sebab semua orang mengamalkan Al-Quran. Jadi Brofa cakap kat dia, sebenarnya hakikatnya kita ni sebagai satu umat, sebagai satu umat, sebenarnya kita ni telah gagal kerana kita telah menjauhkan manusia, kita telah berhijrah daripada Al-Quran kepada sesuatu benda yang lain. Sebab kita kena bercakap dalam dalam soal kita sebagai satu umat. Sebab Allah tak ciptakan kita ni untuk bersendirian, betul tak? Mana ada orang, okey aku ciptakan agama Islam ni untuk kau seorang, untuk kau seorang, untuk kau seorang, seorang. Kalau buktinya tu, kenapa kita disuruh solat jemaat? Solat jemaah. Ada hadis yang sampai kata Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi solat subuh berjemaah. Nak kata Nabi sangat tekankan berjemaah ni. Malah dalam ayat-ayat Al-Quran pun, bila Allah cuba bercakap dengan kita, bila Allah menyuruh kita buat sesuatu, Allah akan menyebutnya dalam kata jamak. Irka'u wasjudu waf'alul khair wattaku. So itu semua adalah, wahai orang-orang manusia bertakwalah, wahai orang-orang manusia, ya ayyuhallazi na'amanu. Allah tak sebut ya ayyuhallazi na'mumin. Wahai orang-orang yang beriman secara keseluruhan. So kita kena bertanggungjawab sekarang ni. Atau saya dan juga orang-orang yang mendengar ni, kita kena bertanggungjawab tentang satu tragedi, satu bencana yang berlaku sekarang ni, iaitu ramainya manusia sebenarnya sudah berhijrah daripada Al-Quran. Sebab itulah YQC dan juga Badar Kisas malam ini kita bertemu sebenarnya. Sebab kita nak memulakan satu revolusi. Kita nak memulakan satu perubahan. Kita nak berpindah daripada zaman hanya sekadar membaca, kepada zaman untuk memahami dan juga mengamalkan Al-Quran itu. So nanti kan, sesi kita akan buat, kita akan pilih satu ayat. Inilah yang disebut interaksi. Bila kita interaksi, kita akan dapat rasa macam, hati kita tu tumbuk lah. Kita akan rasa macam terduduk lah kan. Kita terasa kan. Betul? So, itulah kita nak adakan sesi ini. Dan Brofa berharaplah sangat kan, semoga ayat yang dibacakan tadi kan dapat kita hafal dan dapat kita amalkan. Macam mana kita nak amalkan? Kita kena mengajak ramai orang. Kita kena mulakan dengan diri kita ni, aku tak boleh sekadar baca. Aku kena cuba faham Al-Quran ini. Sebab akhirnya Al-Quran ini adalah sebagai satu hidayah. Dia yang sayangnya sekarang kan, atau kan, ramai orang menjadikan Al-Quran ni sebagai hiasan. Kan? Dekat surau-surau diletakkan kan, ayat surah, ayat kursi. Kemudian di kedai-kedai mamak ada ayat 1000 dinar. Kemudian di tempat-tempat orang lain diletakkan ayat-ayat saja kan, sehinggalah ayat-ayat tu menjadi hiasan semata-mata kan. Sampai satu tahap ayat-ayat Al-Quran ni dijadikan sebagai satu pertandingan pula semata-mata. Semata-mata kan. Berlawan hafazan. Tak kata salah berlawan hafazan, tapi tidak cukup sekadar hafazan, tapi kita perlu bergerak ke arah kefahaman. Sebab Brofa yakin jawapan nak dapat straight A ada dalam Al-Quran. Jawapan nak dapat, nak berjaya dekat hidup, dunia, akhirat ada dalam Al-Quran. Semua persoalan yang kita ada dekat dunia ni ada dalam Al-Quran. Kita hanya perlu buka, kita kena hanya ubah sikap kita dari membaca kepada memahami. Semua ada jawapan dalam Al-Quran. Brofa yakin kalau tak ada jawapan tu, tak jumpa dalam Al-Quran, Brofa berhenti kerja hari ni. Okay. So, pada pendengar-pendengar semua kan, dan juga kepada diri Brofa, ayo sama-sama kita istiqomah kan. Semoga sesi-sesi sesi kita pada setiap hari Ahad ni insyaAllah dapat sedikit sebanyak membantu kita atau memotivasikan kita untuk lebih memahami Al-Quran. Wallahualam bisawab. Itulah sedikit perkongsian daripada Profa insyaAllah. Profa serahkan balik kepada Atok. Alhamdulillah, masyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang telah diberikan oleh Profa kita, masyaAllah. Sangat banyak ilmu baru yang kita dapat tambah pada malam ini. Dan semoga kita dapat hayati dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Lepas ni boleh kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran kita tengok ada kat almari tu, tariklah, selak, baca. Kalau boleh kita baca sekali dia punya maksud dia, kita cuba hayati. Kadang-kadang
bila Allah nak bagi hidayah kat kita ni, bila kita jumpa apa-apa masalah dan sebagainya, kita rasa sedih, bukalah Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran tu ada ubat. Bila Allah nak bagi hidayah kat kita, kadang-kadang kita buka tu tepat-tepat dalam ayat tu lah penyelesaian kepada segala masalah kita. Nak tunjuk Allah nak sayangnya Allah kepada kita ni. Jadi insyaAllah seperti yang telah dimaklumkan pada awal tadi, lepas baik saja perkongsian daripada Brofa, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi insyaAllah yang nak bertanya tu, yang ada simpan soalan daripada awal tadi, boleh tanya dekat section Q&A. Tak pun nak tanya kat komen pun boleh. Jadi ni ada soalan pertama daripada saudara Afzal Bakri. Nak tanya, bagaimana nak relate sirah dengan Al-Quran? Soalan ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Afzal. Afzal ni Brofa kenal sebab dia ni pengikut tegar YGC. Tapi Masya Allah, satu soalan yang sangat bagus. Bagaimana nak merilatkan sirah dengan Al-Quran? Sebenarnya, kalau nak jawab benda ni, panjang ni. Brofa nak, bukan saja Brofa nak menjawab, Brofa nak jentik hati ya. Jentik hati pendengar, para pendengar. Kan ada satu hadis yang menyebut generasi yang terbaik adalah korni, generasi aku. Kemudian summa zalik, kan, generasi seterusnya. Kemudian selepas itu generasi seterusnya. So ulama hadis yang membahaskan hadis ni, kan, mereka menyebut tiga generasi yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah generasi sahabat, generasi sahabat-sahabat, kemudian generasi tabi'in. Tabi'in ni adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Generasi tabi'in iaitu generasi selepas sahabat, kemudian selepas itu generasi tabi' tabi'in. Kemudian generasi-generasi yang selepas itu tidak akan mampu menandingi kehebatan tiga generasi ini. Termasuklah generasi kita. So, bila kita cerita hadis ni, ada orang tanya Brofa, Brofa, apa kelebihan para sahabat ni sehinggakan mereka ni dikatakan oleh Nabi mempunyai apa disebut sebagai generasi yang terbaik? Brofa tanya dia balik, apa yang para sahabat tak ada yang kita ada? Para sahabat ada Al-Quran. Betul. Kita ada Al-Quran. Para sahabat ada hadis dalam bentuk kata-kata Nabi, dalam bentuk Nabi sendirian. Kita pun ada hadis. Para sahabat ada bumi. Kita pun ada bumi. Maksudnya ada nikmat-nikmat yang Allah beri, kita pun ada nikmat-nikmat yang Allah beri. Jadi sebenarnya apa yang membezakan kita dengan para sahabat? Kenapa kita tidak boleh jadi macam para sahabat? So, orang tu cakap lah. Sebab masa diorang, Nabi ada. Masa kita, Nabi tak ada. Brofa tanya dia balik, kalau macam tu zalim lah Allah. Dia macam terkejut. Kenapa Allah zalim pula? Sebab Allah, kalaulah awak cakap macam tu, maksudnya Allah telah berlaku tidak adil dengan mematikan ataupun mewafatkan Nabi Muhammad SAW sebelum dia dapat berjumpa dengan kita. Maksudnya Allah ni telah memilih sahabat special sebab okey, aku bagi kau special sebab kau dapat Nabi. Yang kaum-kaum seterusnya kau tak special sangat. Kau tak dapatlah hak-hak yang para sahabat dapat. Kalau macam tu zalimlah Allah, tapi kita tahu kan benda tu adalah mustahil bagi Allah. Allah bersifat adil. Kan? Maksudnya Nabi wafat ataupun tidak, ia bukanlah persoalannya. Bukanlah yang menyebabkan keberadaan Nabi bukanlah menyebabkan para sahabat ni special. Kan? Sebab kalau tak, kita tak adil lah. Kan? Kita kaum kita tak dapat jumpa dengan Nabi. So tak adil lah. Kan? Sebenarnya Allah memberi hidayah yang sama rata terhadap kita semua. Bezanya adalah para sahabat, dia berinteraksi secara live dengan Allah SWT melalui ayat Al-Quran. Apa maksud Brofa berinteraksi secara live? Mereka buat salah, Allah tegur dengan turunkan ayat Quran. Kita buat salah, ada ayat Quran turun? Tak ada. Brofa bagi contoh satu kisah kan.
kisah pendustaan apa yang paling bersejarah sekali lah dalam zaman Nabi? Kisah pendustaan apa? Tanya Atok. Orang munafik ke? Kisah, betul. Kisah orang munafik telah mendustakan Sayyidatina Aisyah. Betul? Betul. Dia kata Aisyah ni telah berzina dan sebagainya. Turunnya, bila berlaku kisah tu, Allah turunkan ayat demi ayat demi ayat untuk mentarbiah para sahabat secara live. Secara live. Bayangkan kita buat salah, tiba-tiba ada ayat Quran turun. Tegur kita, meremang bulu tungkuk kita kan. Efek dia tu memang mendalam. Tapi zaman kita, kan, adakah kita tidak boleh berinteraksi? Boleh. Boleh. Macam mana? Kena baca kisah sirah sahabat-sahabat. Sirah Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran ini adalah satu kitab yang sirah tu adalah satu peristiwa yang menerangkan bagaimana para sahabat dan Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa ayat ni turun bila Nabi hijrah? Kenapa ayat ni turun bila Nabi dah nak wafat? Kenapa ayat ni turun? Itu semua adalah sirah. So, sebenarnya kalau kita nak merelate, kita nak ada perasaan yang sama macam para sahabat, kenalah berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mempelajari sirah. Banyak lah nak jawab. Ni dah kira ringkas ni. Ringkas untuk orang mendalam. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan yang sangat terperinci tu. Jadi, ni ada soalan yang kedua. Daripada Nina. Kan Brofa belajar di UK. Adakah satu amanah kepada kita untuk perkenalkan Al-Quran ni kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam? Itu saja. Kepada siapa? Tak dengar. Adakah amanah untuk kita perkenalkan Al-Quran ni kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam? Oh, Masya Allah. Terima kasih kepada penanya soalan. Satu lagi soalan yang sangat baik. Oh, nak cerita tentang Kak Yuki ni, bukan berfah berpeluh-peluh. Sebab cerita dia sangat menyayat hati. Tak apalah, nanti kita akan cerita. Jangan risau. Cuma jawapan ringkas je. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebut kuntum khairu ummatin, kuntum, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada manusia. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okay. Iaitu untuk mengajak kepada yang benar, mengajak yang kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada benda-benda yang munkar, daripada benda yang tak eloklah. So, kalau perasan, penggunaan ayat yang telah Allah gunakan adalah ukhrijat linnas, dikeluarkan daripada manusia. Untuk, maksudnya bila kita ni telah di-extract, contohlah ada manusia banyak-banyak ni, Allah extract orang-orang Islam ni, kemudian Allah suruh dia, okay, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. So, dia nak amar ma'ruf kepada siapa, ya Allah? Kepada orang-orang yang telah aku keluarkan kamu daripadanya, iaitu manusia. So, sebenarnya kalau nak menjawab dari sudut teorinya, kita lah, bukan sekadar orang bukan Islam. Orang Islam sendiri pun, kita perlu sampai ke Islam tu. Sebab bagi Brofa, bila Brofa dah pergi ke UK, Brofa dah melihat bermacam-macam jenis manusia, bermacam-macam budaya, bermacam-macam akhlak manusia. Brofa come into conclusion, sebenarnya yang bermasalah bukanlah orang bukan Islam. Yang bermasalah sebenarnya adalah orang Islam itu sendiri yang tidak berkelakuan ataupun tidak menjunjung Islam seperti Islam yang sepatutnya. So, orang Islam ni dia macam diberikan satu peluang oleh Allah untuk tunjukkan kuduah. Tunjukkan kuduah. Tapi sebenarnya bila orang Islam diberikan peluang, di mereka sendiri pula yang mahjurah daripada Al-Quran. So, amanah ni bukan hanya sekadar orang bukan Islam, tapi kepada seluruh manusia, termasuklah orang Islam sendiri. Sebab itulah Profa rasa Atok ni telah diberikan tanggungjawab yang mulia, telah dilantik menjadi bandar kisah. Masya Allah, itu satu tanggungjawab mulia tu, Atok, untuk mengajak pelajar-pelajar kisah yang lain dan juga orang-orang yang menonton ni kepada kebaikan yang lebih banyak. Dan pahalanya,
Kan? Nabi cerita dalam hadis, panjang dah berapa jawab ni kan? Pahalanya lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah ni yang orang kata apa? Ferrari zaman Nabi lah. Kan? Kira rare lah ni unta merah. Humurun na'am. Humurun na'am. Pernah dengar tak hadis tu? Tak pernah. Banyak banyak berapa nak share. Kan? Iaitu unta merah. Kenapa unta merah? Sebab zaman Nabi, unta warna merah ni tak ada. Kira siapa dapat jumpa, kira hebat lah tu. Kira macam Ferrari lah sama sekarang. So Nabi kata, masuk Islam ataupun mereka yang beramal dengan Islam disebabkan oleh kita, kan, nikmatnya tu lebih baik daripada dia telah menjumpai, kan, seekor unta merah. Subhanallah, Masya Allah. Lagi soalan ni, kita ada lagi dalam 10 minit lagi. Ada satu lagi soalan terakhir, sempat ke? Boleh? Oh, boleh je, okey je. Boleh, boleh. Okey, satu lagi soalan. Okey, ini soalan daripada Elina Farah. Maaf nak tanya, macam mana nak faham Al-Quran kalau kita tak ada ilmu? Sebab bimbang kalau dibaca tafsir di tepi Al-Quran tu, takut jadi tafsir Al-Quran tanpa ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi soalan yang best-best. Malam ni best-best lah. Nampaknya apa, Badar Qisas kena buat program besar-besaran lah. Supaya insyaAllah supaya ramai ramai orang boleh tonton kan. Mungkinlah lepas habis PKP nanti apa boleh jemput YQC datang Qisas kot. Kita berkolaborasi pula dengan pelajar-pelajar Qisas kan. Soalannya adalah bagaimana kita nak memahami Al-Quran kan. Lagi-lagi bila kita ni tak pandai bahasa Arab, kita nak baca terjemahan, takut-takut tersalah tafsir kan. Dalam ayat Al-Quran kan, Allah telah menyebut dengan berkali-kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal mim muddakir. Apa maksudnya? Atau? Dan Allah telah menghantarkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Masya-Allah betul. Tapi kalau kita tengok penggunaan bahasa Arab dia kan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr, dan sesungguhnya yassarna ni adalah maksudnya Allah memudahkan. Betul. Sesungguhnya aku memudahkan untuk manusia Al-Quran ini. Ha, ni nak cerita panjang, bolehlah cerita tentang surah Al-Maidah, ayat mutasyabih, ayat muhkamat. Ayat beza dua ayat mutasyabih dengan ayat muhkamat ni, ayat mutasyabih ni adalah banyak ayat-ayat yang memerlukan kita ni banyak sangat ilmu. Maksudnya ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Quran, usul fiqh, ilmu fiqh dan ilmu maqasid, segala ilmu-ilmu nahu, ilmu sharaf, banyak ilmu. Tapi kita ni bukan dituntut untuk mentafsir Al-Quran. Tafsir beza, tafsir ni beza dengan tadabbur. Tadabbur dengan menghayati Al-Quran itu berbeza dengan mentafsir Al-Quran. Contohlah, contoh. Atau belajar ambil biologi tak? Tak. Tak, atau ambil subjek apa? Ambil SPM. Ambil subjek account, ekonomi, PKS dengan PSI. Okey, contohlah. Contoh, atau ambil ilmu susah nak cerita sebab profa background science kan. Contohlah atau ambil ayat bismillah apa? Matematik lah contoh, matematik. Matematik eh. Ada ambil matematik? Ada? Okay. Beza tak kita nak membuat formula baru dengan kita nak memahami formula tu? Beza tak? Beza. Beza lah kan? Contoh kan. So, bila mentafsir ni adalah untuk membuat formula baru supaya mudah orang faham Al-Quran. Itu tafsir sebenarnya. Tapi nak menghayati, nak mentadabur, menghayati ni dia tidak perlu mentafsir. Dia perlu menghayati formula. Oh, satu campur satu, dua. Oh, dua. Oh, macam tu. Faham tak? Dan Allah telah berjanji. Walakot ni satu lagi perkataan penekanan kan. Walakot dan sesungguhnya. Yassarna. Aku telah memudahkan Al-Quran ni. Kalaulah Al-Quran ni susah, Al-Quran ni hanya untuk ulama, kan? Nescaya macam mana kita nak faham Al-Quran? Takkanlah kita tak faham. Takkanlah kita tak boleh menghayati.
Allah kata la taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Oh, saya tak beranilah profa, sebab ini saya perlukan ulama untuk tafsirkan untuk saya. Padahal la taqrabu zina tu apa? Janganlah kamu mendekati apa-apa elemen yang membawa kita ke arah kemaksiatan kan. Berlaku zina. So, jaga pandangan. Okey, aku kena jaga pandangan. Menjaga ikhtilat. Okey, aku kena jaga hubungan lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat. So, ini semua dipanggil mentadabur. So, dalam sesi-sesi, kenapa kita sebut interaksi dengan Al-Quran? Kita nak ajar para-para pendengar macam mana kita nak mentadabur Al-Quran nanti. Ada cara dia, eh? Ada cara dia. Berapa ada 5 tips. Tapi kita tunggulah, eh? Setiap satu sesi, satu tips. InsyaAllah. Allah. Jadi alhamdulillah itu sahaja soalan terakhirlah untuk malam ni. Terima kasihlah kepada Profa atas perkongsian yang amat bermakna pada malam ni. Jadi insya-Allah Profa ada nak kongsikan sikit apa sebenarnya YQC pada 5 minit terakhir kita ni kan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar yang mendengar-dengar ni dan juga kepada Badar Kisas, kepada Atok. Kirim salamlah pada geng-geng Badar semua. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk berkolaborasi dengan kami YQC ni. Walaupun kami ni agak baru, tapi insyaAllah kami punya niat hanyalah satu, untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran kepada orang muda. Dan sebab kalau kita tengok, orang muda ni dia lebih tertarik dengan hiburan, kan? Kalau kita tengok kat masjid-masjid, ramai orang tua-tua. Anak-anak muda kat mana? Anak-anak muda kat luar, main basket, main basikal, basikal ajak, main PUBG, PUBA, PUBB, PUBC, segala PUB dia main. Macam-macam game lah dia main, kan? So, dekat situ ada satu ruang yang kosong yang perlu kita sebagai orang Islam, kan, kita perlu isi, iaitu macam mana nak menjadikan agama ini satu benda yang boleh masuk dengan orang-orang muda. Sebab itulah YQC ni datang. Sebab itulah YQC ni muncul untuk mengajak sebenarnya kami semua ni semua bergelumar dengan anak-anak muda je. Kadang-kadang main skateboard, kadang-kadang main skuter, tiba-tiba cerita pasal Al-Quran. Kami berukhuwah, beriadah, kan? Main badminton, main bola, main pusat, tiba-tiba cerita pasal Al-Quran. So, satu revolusi, tindakan perlu dilakukan, kan? Dan di sinilah kami di YQC cuba untuk membawanya. So Brofa, nak pada yang mendengar ni, Brofa nak ajak lah, kan? Brofa nak ajak sama-sama, kan? Support kami di YQC dan support juga Badar Kisas ni. Masya Allah, satu usaha yang sangat baik daripada Badar Kisas. Brofa nak tepuk tangan lah, kan? Dan Brofa berharap moga Allah berkatilah kita punya kolaborasi ni dapat dipanjangkan, insyaAllah, sampai kita dapat bersemuka lah, eh? InsyaAllah. Dan Brofa nak ajak semua untuk sama-sama support kami, follow kami, like page kami, kan? Dan juga sertailah, kan? Kami juga ada buat program-program yang sesuai dengan anak muda, kan? Kalau pada siapa nak join, insyaAllah kami ada buat sesi mingguan, sesi eksklusif. Boleh saja nak dapat apa-apa info, pergi saja pada page kami YQC, terutamanya pada badan-badan pelajar-pelajar di Kisas, waktu-waktu PKP, waktu-waktu cuti sekolah, tak ada pisang, kan? Kalau pisang-pisang sikit, jomlah bersama dengan kami, kita sama-sama makan pisang. InsyaAllah, itu sahaja daripada Brofa. Last but not least, Brofa nak minta maaf yang banyak, tersalah kata, tersilap bahasa, ataupun mungkin ada fakta-fakta yang Brofa tersalah sebut, mohon mohon dibetulkan. InsyaAllah Brofa pun mungkin ada kesilapan yang terlakukan. Akhir kata, yang baik tu datang daripada Allah, kan? Yang salah dan silap tu disandarkan kepada kita sebagai manusia yang pelupa, kan? InsyaAllah hakikatnya, kan, semuanya Allah yang telah susunkan pada kita, kan, pada malam ini. Dan Brofa berdoa agar Atok dan juga Badar Kisas dan juga pendengar ni, kan, insyaAllah kita dapat bertemu lagi pada sesi-sesi akan datang, dan kita dapat bersama-sama berkuah lah, kan, di syurga nanti, insyaAllah. Wallahualam. Profesor akan balik kepada Atok. Terima kasih diucapkan kepada Brofa atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada kita pada malam ini untuk manfaat kita secara bersama. Jadi insyaAllah, sebelum mengundur diri, saya ingin memohon maaf lah, menyusun 10 dari memohon maaf atas segala salah silap, kekurangan yang telah saya lakukan sebagai manusia. Jadi segala yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dalam dan salah silap itu atas kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup. Ada request satu boleh?
Minta tolong savekan live ni boleh? Sebab Ah, nak boleh nak boleh. download nanti. Eh, Ah, okey. kami Terima kasih masih. banyak. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri inna al insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.